Saya berusia 14 tahun. Saya berasal dari Ethiopia. Saya datang ke Indonesia itu sekitar tahun 2015 di bulan Juli. Karena gak aman di sana dan banyak peperangan. Saya kenal dari Rihan dari kelas 8. Pertemuan pertama kurang dekat karena belum saling kenal. Saya belajar bahasa Indonesia itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kalau nggak salah. Paling makanan khasnya sih, namanya bedena. Jadi kayak semacam adonan yang dibikin ngebulet gitu, kayak roti, terus dikasih lauk. Penting banget. Bisa diajak ngobrol. Enggak. Dan keseharian saya sama Riham tuh, biasanya kita keluar main. Mainnya ya main biasa aja, bisa ngobrol-ngobrolin tentang film. Karena saya sama Riham suka film, nonton film. Dan juga saya jarang nemuin orang kayak dia, karena kan dia orang luar negeri. Sedangkan teman-teman saya orang luar Indonesia semua.